Beginilah pemandangan setiap kali pasca hujan di jalan poros Desa Hanakau, Lampung Barat. Genangan air sisa bekas hujan menginap berhari-hari meskipun hujan telah berlalu. Kondisi ini pun dikeluhkan oleh warga sekitar karena daerah mereka kini terkesan kumuh dan beresiko terhadap berbagai penyakit. Jalan yang digenangi air ini merupakan penghubung antara Kecamatan Balik Bukit dengan Kecamatan Sukau, Lampung Barat. Menurut warga, pada tahun sebelumnya di jalur ini telah dibuat drainase namun belum berfungsi efektif. Pasalnya, meski ada drainase, namun air tetap menggenang karena elevasi kedalamannya tidak mengarah ke hilir. Dampaknya air hujan justru menggenang di lokasi ini. Kan nggak kayak gitu. Nah, itu tertutup di sana airnya, di belakang ini. Nah, ya tertutup itu udah ada 3 tahun, nggak bisa kita ini lagi. Kayak gitu parahnya sampai sini tadinya. Penyebabnya mungkin agak tersumbat di saluran airnya. Karena terlalu kecil lubang pembuangan airnya. Untuk pengguna jalan, Pak? Ya, untuk pengguna jalan kalau musim seperti ini ya lumayan susah juga. Warga yang kesal karena merasa masalah ini tidak tertangani, dengan sendirinya membuat drainase secara pribadi di depan rumahnya. Tujuannya agar genangan air bisa terbuang melalui jalur lahan mereka. Selain tergenangi air saat hujan, jalan ini juga akhirnya berlubang rusak parah saat air sudah surut. Warga berharap pemerintah daerah setempat peduli menangani masalah ini. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.